Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Joy Hunter. Nah, di video kali ini saya benar-benar berduka banget nih. Saya mohon maaf banget para subscriber saya, penonton-penonton setia. Nah, video kali ini saya benar-benar berduka banget nih. Ikan arwana saya, arwana silver yang saya udah rawat 1 tahun lebih itu, ini yang satu udah mati dan yang satu lagi payah, dan yang satunya lagi alhamdulillah masih sehat. Saya juga kaget nih, sekarang ini berapa nih, sekarang jam 12, pulang kerja dapat kabar dari orang rumah kata ikan udah pada ngambang. Makanya saya buru-buru pulang langsung melihat keadaan ikan udah pada ngambang. Kesok banget, sedih banget ngeliatnya, asli sedih banget. Namanya hewan yang kita pelihara dari kecil kan, terus mati, benar-benar sedih banget deh. Nih, lihat videonya ini ya. Nah tuh, ikan udah ngambang. Yang ini kayaknya udah mati nih. Udah nggak ada tanda-tanda kehidupan, udah mati tuh. Dan ini kayaknya masih hidup nih. Masih ngap-ngapan tuh. Saya juga bingung nih. Kenapa bisa begini tiba-tiba nih? Padahal kemarin mau makan loh. Padahal kemarin mau makan dia. Kemarin makan masih lahap. Pas hari ini malam pulang kerja, tiba-tiba pada ngambang. Heran, tapi yang ini sehat nih. Yang ini sehat. Nah yang itu, yang dua itu stres. Mati, yang ini udah mati nih. Yang sedang nih, ukuran sedang udah mati. Saya juga bingung nih, kenapa ini bisa mati. Apa karena airnya kotor ya? Kaget loh pulang-pulang kerja nih. Bisa ngeliat ikan kayak gini. Ini tadi saya apa namanya, airnya saya kurangin sedikit. Nanti rencananya mau saya kurangin lagi sampai sepunggung sini nih. Mau saya kurangin sampai segini. Mudah-mudahan ini yang ini bisa ketolong nih. Yang paling besar nih ketolong, mudah-mudahan aja ya. Paling ini udah mati nih. Paling ini udah mati. Padahal ikan sehat tuh. Nah ini airnya lagi saya sedot lagi nih sampai sepunggung ikan nih. Aduh, pusing dah. Saya juga kasihan banget tuh. Kenapa bisa begini ya? Padahal ikan sehat ya. Sedih banget ngelihatnya. Kerasa sedihnya loh. Merawat dari kecil, yang ini udah mati nih. Tapi yang ini alhamdulillah masih sehat nih. Yang ini sehat nih masih nih. Yang ini sehat nih. Tapi yang dua ini nih, yang ini masih payah. Yang ini udah mati. Ya Allah. Sedih banget nih. Ini saya lagi nunggu airnya suruh turun. Baru nanti yang ikan yang udah mati saya ambil. Nah, ini dia nih ikan yang satu yang udah mati. Ya Allah, kasihan banget. Dari kecil melihara, pas udah saya segini mati. Kenapa ya bisa mati ya? Apa karena air kotor mungkin ya? Kayaknya sih airnya kotor deh. Soalnya akhir-akhir ini saya memang agak telat buat nyuci akuariumnya. Bayangin dari dulu saya pelihara 10 cm sampai sekarang udah berapa nih? Udah sekitaran 55 sentian. Udah 55 senti sekarang.
55 cm. Pengen dari dulu saya beli 10 cm loh, segini loh. Segini saya dulu beli. Sekarang 55 cm mati. Sedih banget loh. Pulang kerja dapat kabar ikan udah ngambang. Dan mudah-mudahan aja yang satu lagi ketolong deh, yang anan deh. Yang lebih besar tuh. Ketolong mudah-mudahan deh. Kenapa ya? Bisa mati ya. Padahal kemarin makannya itu loh, apa namanya? Makannya rakus kemarin. Tiba-tiba mati. Sedih banget ya jadi. Mira dari kecil mati terus. Nah, itu dia kondisi ikan arwana saya yang sekarang tuh. Benar-benar shock banget saya pulang kerja. Lihat keadaan ikan udah pada ngambang dan satu ekor mati. Sedih banget asli, sumpah sedih banget nanti kan arwana saya yang rawat dari kecil, benar-benar dari kecil, dari 10 cm sampai sekarang besar udah sekitaran 1 tahun lebih lah, 1 tahun lebih dikit mati. Namanya hewan kan yang kita rawat terus mati, pasti ngerasa sedih banget asli. Kalian pasti pernah ngerasain kalau bisa kalian pelihara hewan terus hewannya mati gitu. Asli sumpah sedih banget. Padahal kemarin makannya masih nafsu banget loh. Masih nafsu banget. Satu ekornya tuh bisa makan 3-4 kodok. Satu ekornya. Tapi tiba-tiba langsung mati. Ikan keadaan sehat sebenarnya loh. Ikan keadaan sehat. Ini juga curiga apakah dia keracunan makanan atau dia keracunan air. Saya juga masih belum bisa ketemu itu apa penyebabnya. Ya namanya juga umur kan, semua makhluk hidup pasti kan mengalami namanya kematian ya. Kalau memang udah ajalnya untuk mati ya dia pasti mati sih. Nggak mudu-mudu dia keadaan sehat atau keadaan sakit. Kalau memang udah ajalnya untuk mati, dia pasti mati sih memang dia. Asli sedih banget. Mudah-mudahan aja yang satunya lagi bisa ketolong deh. Mudah-mudahan aja yang satu lagi bisa ketolong. Yang udah benar-benar payah banget, udah kritis banget. Mudah-mudahan aja besok udah bisa lebih baik. Oke, saya tutup dulu ya. Nantikan video saya selanjutnya tentang arwana. Nanti bisa cek video saya selanjutnya untuk perkembangan arwana saya yang satu lagi itu gimana ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, tetap semangat walaupun lagi ya keadaan berduka gini. Nantikan pada ambang begini asik, sumpah sedih banget. Dah.